Okay, ini last warming up. Last warming up 120. Habis itu baru masuk ke working set. Shoulder press, tapi gue mau mecahin rekor gue. Dulu gue pernah 140, itu 2 rep di gym Garuda yang di Hamdi. Ini tali buat apa ini, Bang? Biar keren aja. Oh, bisa buat pacuan kuda nggak sih? Oh, bisa. Oh, bisa. Ini selain buat pacuan kuda, kalau yang kelilit pinjol, bisa gantungan juga. Kan komedi. Oh iya. Oke, guys, kita udah sampai di sentral. Mau visit dulu. Mbak, kalau visit berapa bayar, Mbak? 50.000, Kak. 50.000. Iya. Minjem gua enggak? Kalau dia boleh enggak? Boleh. Kok dia boleh? Bukan member sini. Boleh. Dia member hari. Maksudnya aku ikut mandan. Iya, masuk gak masuk. Ya udah, guys, jadi kita langsung aja. Ini kalau member di sentral dia kayak orang masuk kerja di pabrik loh. Absen. Ntar pulangnya jam berapa ada tau juga. Nah ini tumben pada ngumpul tuh. Iya. Kan? Semuanya Bima. Ada Chico Jericho, guys. Anjay. Oh. Lah itu pojokan siapa itu? Ini. Ini udah pasti Aspri. Aspri. Asisten Pak Menteri. Iya, yeah. Ini namanya siapa yang gak kenal Goler? Siapa yang gak kenal? Sering dulu. Orang pada kenal. Jadi guys, kita ini road to Olympia. Nggak Olimpia, bulan Desember kemarin kita udah latihan deadlift, sekarang bench press, tapi ini karena hari Kamis, jadi ini bench press gue aksesoris. Lu tau aksesoris gak? Iya. Yang kalau mobil tuh ada sayapnya. Iya. Bisa terbang? Gak, kalau handphone pakai casing yang glitter. Kalau ini pakai kondom, kan pakai kondom kan HP kan ada. Iya, iya. Jadi ini bench press aksesoris, itu kita mau Larsen press, mau incline di sini, sama gua mau coba mau shoulder press, tapi gua mau mecahin rekor gua. Dulu gua pernah 140, itu 2 rep di gym Garuda yang di Hamdi. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu tuh, Lare? 3 ya? 4 tahun. Sebelum kena banjir? Enggak dong, sebelum Covid. Pas Covid tuh, sebelum Covid masih main strongman kan? Jadi waktu itu gue masih main lock press. Nah, lock press kan pakai shoulder press tuh. Jadinya gue mau coba 140, berhasil gak, guys? Kalau gue berhasil, gue makan-makan. Gue doang ya. Boleh sama Leo enggak? Ngontenin doang. Oke, guys, gua mau bikin pre-workout, warming up, langsung kita bench press. Oke, pemanasan udah, minum pre-workout udah,
Sekarang kita masuk ke Larsen Paris. Larsen Paris. Larsen Paris. Fred Larsen Press Wrestling. Pers. Larsen Press. Kenapa Larsen Press? Ini salah satu variasi bench menurut gua yang efektif untuk gua. Karena ini melatih kestabilan, kan kakinya naik ke atas tuh. Kalau bench press tuh, kenapa orang bisa berat? Mungkin tekniknya itu adalah dia stabil kan, kakinya tuh menopang tumpuan kita gitu. Badannya arching, kakinya ke bawah gitu, jadi melengkung kan. Nah ini kakinya di atas lebih susah, jadi badannya rada flat. Jadi jaraknya juga lumayan jauh. Dan gua lebih suka kalau aksesoris bench itu seminggu sekali aja. Jadi kalau bench press utamanya hari Senin, aksesoris gua di Kamis gitu nih. Aksesoris tuh Larsen buat bench pressnya, terus incline juga buat chestnya, upper chest sekalian shoulder. Nah kalau overhead press, shoulder press itu khusus emang buat shoulder power gua gitu. Karena gue sangat punya keyakinan kalau bench press itu pertama dari shoulder, kedua tricep menurut gue. Tapi kalau menurut gue salah, ya salah ternyata. Oke, kita mulai dari 15 kilo. Oh enggak ya, 2 kan 30. Sama sticknya 20. Ini 50 kilo. Stars set pertama. Malu dong, masa 50 kilo ini bantu. Kita ganti merah. Merah tuh 70. 50 50. Sticknya 20. Kita tambah yellow pages, yellow. Jadi gue kalau bench squat itu kenaikannya yellow, red gitu sampai top set. Kalau deadlift selalu red, anjay. Kuntul. Ini tali buat apa ini bang? Biar keren aja. Oh, bisa buat pacuan kuda nggak sih? Oh bisa. Ini selain buat pacuan kuda, kalau yang kelilit pinjol bisa gantungan juga. Oke, set ketiga masih warming up. Sepatunya kelihatan. Oke, ini last warming up 120. Habis itu baru masuk ke working set. Oke, langsung kita working set yellow lab. Siap. 150. Hari ini 150 kali 3 set
reps-nya mungkin antara 5 sampai 10. Nge-gym udah berapa tahun banget sih? Dari sebelum lebaran lah kemarin. Berapa tuh? 3 bulan ya? 4 bulan. Bisa segede ini? Oh enggak, di sini maksudnya. Oh di sini. Sentral. Sentral. Kalau di dunia realita mah dari tahun 2001. Bukan SMA. Kayak Kalis, kayak Kalisdan gitu. Ada Kalisdan gitu. Cuma badannya enggak kayak Kalisdan. Kayak gerobak. Gerobak. Itu yang di siku apaan sih Bang sih, tak liatin. Buat apa sih? Mana? Tuh. Ini? Iya. Ini sleeve. Sleeve. Jadi, gue ada sedikit cedera elbow yang kiri. Namanya elbow tendonitis. Nah, kalau yang kanan? Elbow simetris. Jadi, dia kalau kelamaan nekuk, nyeri. Ini biar anget. Sebenarnya kalau mau lebih hangat lagi bawa kompor ya, sebelahnya kompor gitu. Satu lagi guys. Itu apaan banget sih? Kabur barus. Monggo semut. Ini main magnesium. Magnesium. Buat bikin bom. Mercon. Biar nggak licin guys. Ya. Mulai. Ya. Agak ke depan gitu ya. Cek. Open kentut, gak ada musiknya. Ya. Oke, one more. Habis itu shoulder press. Nggak jadi incline nih, capek. Kayak gitu konsepnya. Lu coba ini dong. Nggak mau, kayak orang tenggelam. Enggak. Lu tarik. Enggak. Ntar aja. Ini gue yang pegangin kameranya. Kameranya gue yang pegangin. Baunya gak enak. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Ilalil adim. Hilang
10. Oke, berhasil. Kita pindah shoulder press. Udah mau jam 4, guys. Oke, guys, kita masuk exercise yang kedua adalah shoulder overhead press. Ini ya paling susah. Karena kalau duduk senderan kan dia bisa nahan kan. Kalau diri gitu dah. Berat. Kita langsung ngelatih liang merah. Oke. Guys, kita harus profesional. Udah mulai rame. Dan tadi ada telepon yang tidak mengenakan. So, let's go. Lu nungguin ya? Iya. Kuntul. Ayo, 120 apaan? Kayaknya coba dulu 100. Ini kesurupan kayaknya. Guys, kayaknya latihannya harus berhenti dulu, guys. Jadi, gue baru lihat jam nih. Ternyata gue janjian sama Kevin Levron jam 5:30. Gue harus jalan di Aeon. Gue baru tahu kan Kevin Levron orang Cakung. Ya udah. Lah terus, mecahin rekornya gimana ini? Ntar aja. Di HI aja. Ya udah closingan. Oke, guys ya. Itu tadi latihan bench press yang sebentar. Sebenarnya ini mau tambah lagi. Merahnya 4 kiri kanan. Cuman udah mepet jadi gua mesti ke Aeon, ada Kevin Levron di sono. Dan kita mau ngapain? Ikuti terus. Thank you. Bye.